dipersembahkan oleh. Jadi Bandung ini dari dulu terkenal sebagai gudangnya pemusik. Oh iya, betul. Gudangnya musikus. Wah, nah, berarti episode kali ini kita akan ketemu banyak musisi Bandung nih. Betul, kita. Mas. Oh, ini dia. Jadi ini tuh namanya apa? Gengnya Ukeba. Nah, jadi Ukeba Squad ini adalah band ukulele. Band ukulele. Yang katanya pertama di Indonesia, katanya. Oh. Katanya, katanya siapa? Kata saya. Oh, okay. Ini dia sama sih, ukulele sama juga. Aja. Cuman dia terbuat dari skateboard. Ya. Skateboard. Terus bagian ininya? Fungsinya gitu kan, misalnya, oh ini bass, ritme, terus ini melodi. Yeah. Itu gimana, tukar-tukarannya gimana, lagu ini gue yang ininya, lagu ini gitu. Iya benar-benar. Jadi ada bagian, saya biasa mainnya ritme sih, ritme chord gitu. Kadang melodi sedikit-dikit. Ijal ini bagian ritme juga, kadang ornamen sedikit. Tapi ya, semuanya nyanyi kayaknya ya? Ya semua nyanyi. Semua nyanyi. Soalnya kalau di UK Bass Squad itu yang nyanyi itu adalah siapa, bukan siapa yang paling bagus. Tapi siapa yang paling berani nyanyi. Yaudah kamu aja. Siapa yang mau. Oh gitu. Berarti kalian semua buat sendiri ya ini ya? Sebenarnya sih ini ya, adalah teman yang Lutir, pembuat ukulele juga. Jadi saya minta tolong ke dia, termasuk ukulele yang ini. Berarti bisa buat desainnya ini ya. Tapi kalian sebagai komunitas tuh kegiatannya apa aja sih? Apakah cuma nyanyi-nyanyi di taman gitu atau gimana? Nah, jadi UK Bass Squad ini mempunyai visi dan visinya, emisinya adalah sebenarnya memasyarakatkan ukulele dan mengukulelekan masyarakat. Nah, kalau lagu-lagunya ya liriknya biasanya tentang apa? Apa kehidupan sehari-hari kah atau persahabatan, pertemanan atau konteksnya apa, cinta-cinta gitu lagunya? Macam-macam sih, ada cinta, ada. Ada juga? Ada cinta. Sehari-hari juga ada. Sehari-hari ada. Oh, jadi ini ya. Tema albumnya berarti emang cuma untuk lebih mengetahkan ukulelenya itu sendiri ya? Iya, betul. Oke. Fence Manuhutu ini selain sahabat, dia juga teman yang memang dulu apa konsisten untuk bermain musik jazz, berjuang di musik jazz dan sampai sekarang ada sekolah musik juga, lalu juga banyak inilah teman-teman dan pasukannya, termasuk putranya yang memang lulus dari Berkeley juga. Pianis yang hebat sekali bermain musik jazz. Di sini kita anggap nih embrionya musik jazz nih bisa dikatakan di sini gitu ya. Jadi mereka begitu giat untuk anak-anak mudanya khususnya untuk mau mencari tahu tentang musik jazz itu apa. Gitu. Dan kebetulan juga ada beberapa tempat yang kami siapkan juga. Maksudnya ada beberapa tempat yang ada di Bandung yang bisa mereka pakai untuk berekspresi tentang musik jazz dan juga mereka bebas mengeksplorasi musik jazz itu yang mereka akan mainkan di panggung-panggung yang ada. Salah satunya ya di sini ini. Nah, itu menarik sekali ya, dan sekarang kita lihat diteruskan semangatnya oleh David. Anaknya. Ya, David juga belajar di luar. Mungkin David bisa menceritakan kenapa David memilih belajar di Amerika, yang jelas ibu kotanya jazz mungkin ya. Kira-kira apa sih yang David dapatkan di sana? Pertamanya pengen ke sana ya karena pengen benar-benar di musik dan pengen benar-benar mendalami jazz kan gitu. Jadi kenapa nggak langsung aja ke pusatnya gitu, yaitu di Amerika. Akhirnya saya berangkat dan menurut saya yang paling membedakan adalah guru-guru, mentor-mentornya, dan lingkungannya. Ya, jadi kita punya mentor-mentor praktisi langsung gitu, kayak yang biasanya kita dengerin, kita ketemu langsung, kita tahu langsung gimana cara dia bermain, apa yang dia pikirkan gitu. Segala macam gitu tentang dia. Lalu juga lingkungannya banyak banget musisi-musisi dari seluruh dunia ya, nggak hanya Amerika sendiri gitu.
sebenarnya kalau menurut kita punk itu adalah gaya hidup ya. Nah, gaya hidup yang sangat kritis sekali tentang sosial, tentang lingkungan di masyarakat juga. Cara hidup lah ya. Cara hidup. Buruj itu adalah gabungan dari beberapa, kayak kita nih di sini, Icat basicnya dia suka beberapa jenis musik lah. Nah. Sani suka beberapa jenis musik juga, termasuk kami. Jadi kita tidak pernah mempatok bahwa Jeruji itu genrenya punk, Jeruji itu genrenya hardcore. Jeruji is Jeruji gitu, silakanlah orang-orang aja yang menilai. Kita sekarang lagi kolaborasi sama Rumah Cemara. Kita sedang mengkampanyekan tentang tag yang bernama Indonesia Tanpa Stigma. Itu tuh salah satu tag yang kita mencoba nih menghilangkan stigma jelek dan diskriminasi terhadap orang pengguna narkoba dan HIV. Jadi menurut kami stigma dan diskriminasi terhadap pengguna narkoba dan HIV itu di sini masih banyak gitu. Karena mungkin masih ada beberapa lapisan masyarakat yang belum tahu nih, mereka tidak mengenal nih HIV itu apa. Dampak dari penggunaan narkoba itu apa gitu. Contoh kecilnya mungkin masih banyak orang yang gak ngerti nih cara penularan HIV itu seperti apa sih. Atau main bareng juga kadang ada beberapa orang yang gak tahu kan ngapain nih main gitu padahal gak seperti, iya gitu ya. Kan. Yang dibutuhkan orang-orang sebenarnya informasinya tentang ya. HIV itu tersendiri ya. Jadi kita sikat di situ aja. Sekarang kami berharap sih melalui media musik kami bisa menyampaikan tentang diskriminasi dan stigma terhadap HIV itu, yang mudah-mudahan kami berharap ini juga nggak berhenti di kami nih, bisa menular ke band-band lain gitu. Kahitna ini sendiri kan juga bermula dari Bandung ya, gitu. Nah ini gimana sih menurut Mas Edi, Carlo, Mas Mario juga, ini musisi Bandung tuh kenapa sih kok bisa sampai apa ya, bisa punya karakteristik yang kuat dan berbeda-beda gitu, dan semuanya tuh bisa dibilang tuh kayak jadi gitu loh konsepnya. Dan banyak itu, banget. Iya benar banget. Itu kenapa tuh? Kalau aku bilang sih mungkin jawabannya hampir sama semua, tapi nggak tahu deh. Kalau menurut aku salah satu yang memperkuat kenapa di Bandung jadi lahirnya musisi yang banyak sekali beragam macam kayak tadi, karakternya kuat karena iklimnya, cuacanya di Bandung dari dulu sampai sekarang tuh mungkin ada perubahan sih, tapi dari dulu itu cuacanya tuh apa ya, adem, dingin, sejuk, adem, kemudian ya dulu ada suasana tanahnya, jadi bikin orang tuh untuk menjadi inspiratif untuk menghasilkan karya-karya segala macam, dan satu sama lain saling mendukung, pertemanannya tuh kuat gitu. Kalau menurut aku sih secara in general ya, bangsa Indonesia dan secara khususnya orang Sunda gitu ya, yang tinggal di Bandung itu memang udah seni, tari, musik itu tuh udah di dalam darah kita, istilahnya pada saat kita lahir juga ada nyanyian, ada talu-taluan gitu ya dari zaman dulu gitu. Jadi udah ada gerakannya, udah ada tarian penyambutan segala macam. Jadi menurut aku seni dan tari dan musik dan apapun itu udah menjadi darah daging. Dipersembahkan oleh